ini kita bagi adalah Suriah, Palestina, dan Lombok. Dan cara konsernya adalah tujuan mengedukasi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan program-program ATT, apa yang telah dilakukan ATT dan kontribusi ATT untuk peradaban dunia. Biasa, kita semua mungkin juga masih banyak saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan untuk hadir di sini. Tentunya dalam niat yang mulia tentunya ya, Desi. Yes. Karena tidak hanya sekedar hiburan yang kita dapatkan di sini, tapi juga bagaimana kita buktikan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, Suriah dan Lombok ya. Tentunya dalam acara konser kemanusiaan aksi warga Banua peduli Palestina, Suriah dan Lombok. Tepuk tangan yang mulia. Mudah-mudahan kami dibantu dengan beberapa mitra yang ada di backdrop ini, dan mungkin nanti akan bertambah ya. Kami siap bersinergi dengan masyarakat Kalimantan Selatan untuk lebih meningkatkan kegiatan sosial di Kalsel, insya Allah. Ingatkah kita bahwa kita sesama muslim itu adalah sesungguhnya bersaudara. La yazlimuhu, jangan sampai dia menzalimi muslim lainnya. Wa la yuslimuhu, dan juga jangan sampai dia menyerahkan saudara muslimnya kepada musuhnya. Dari 25 juta rupiah. Siapa yang mau berinfak untuk ketiga tempat yang tadi saya sebutkan sebesar 25 juta rupiah, uangnya tidak harus hari ini. Ini hanya komitmen saja, bisa besok, lusa, satu minggu, bahkan sampai satu bulan. Bisa satu bulan juga ya. Iya. Oke, 25 juta. Ada 25 juta rupiah yang pertama. Allahu Akbar. Shell. Ini ada kita Zain. Oke, selanjutnya 25 juta rupiah yang pertama dari Banjarmasin. Ada lagi yang kedua? Yang kedua? Tidak harus hari ini sekali lagi. Iya, ini cuma komitmen. Ini betul. Hanya komitmen. Silakan yang. Oke, inilah 25 juta rupiah. Yang kedua, Allahu Akbar. Allah, yang kedua, Allahu Akbar. Luar biasa. Oke, langsung dicatat. Ada lagi yang momen, ada. Takbir Allah. Takbir Allah. Allahu Akbar. Kenyataan hatiku memelukmu.
segala.